Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan saat ini. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas kelompok mata kuliah keperawatan komunitas 1 untuk mahasiswa semester 5 tahun 2020. Tugas presentasi kelompok mata kuliah keperawatan komunitas 1 semester 5 tahun 2020. Buatlah video YouTube yang berisi tentang penjelasan teori dan model konseptual dalam keperawatan komunitas, antara lain 1. Untuk kelompok 1, teori dan model konseptual keperawatan komunitas menurut ahli bernama Hildegard E. Peplau. 2. Untuk kelompok 2, teori dan model konseptual keperawatan komunitas menurut ahli bernama Lydia E. Hall. 3. Untuk kelompok 3, teori dan model konseptual keperawatan komunitas menurut ahli bernama Ernestine Weidenberg. Durasi video antara 5-8 menit. Video harus original, tidak re-upload video orang lain. Link video dan nama-nama anggota kelompok peserta NIM ditulis di file Word lalu kirim ke e-kampus dan ke email antara 1212@gmail.com maksimal 5 hari sejak pemberian tugas. Pembagian nama-nama anggota kelompok akan dilakukan melalui WhatsApp. Demikian penjelasan tugas kelompok yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti dan dikerjakan oleh mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.